Bagaimana baik buruknya jiwa itu sangat ditentukan dari bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, orang milik baik itu enggak harus pintar. Ada orang pintar tapi dia tidak milih yang baik. Tadi yang menentukan apakah dia akan memilih baik atau tidak tergantung bagaimana kondisi jiwanya. Dan secerdas-cerdas orang, sepinter-pinter orang, sesempurna-sempurna akal orang adalah ketika dia selalu melihat dan memperhatikan bagaimana keadaan jiwanya. Gua lagi kering nih, ambil wudhu, sholat sunnah dua rakaat. Wah lagi galau nih, ambil wudhu, baca Quran. Dia selalu menjaga jiwanya untuk ada dalam kondisi yang baik.